teman-teman, di sini aku lagi di SD SLB Dharma Wanita. Hari ini aku akan observasi sekolah ini dan aku nggak sendiri loh, aku bersama teman-temanku. Di sini kami akan mengobservasi SLBC yaitu untuk anak yang tunagrahita. Kalian mau tahu siapa orangnya? Yuk kita panggil. Sini teman-teman. Hai, nama aku Istika Rahmawati. Hai, nama aku Nabila. Hai, nama aku Anggun. Hai, nama aku Ina. Mau tahu apa kegiatan kita hari ini? Yuk ikutin. Yuk. Dengan bangunan permanen dan luasnya itu 206 meter persegi. Hari ini kita akan melihat ke SLBC, yaitu anak yang memiliki kebutuhan khusus tunagrahita. Pertama kita lihat ruang kelasnya dulu yuk. Di sini ruang kelasnya ada 5, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Lalu di bawah ada satu ruang kesenian dan ada satu UKS dan musola. Selain itu, di sini juga terdapat satu ruang kepala sekolah dan satu ruang guru. Selanjutnya, menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masalah perkembangan. Yang ketiga, kami akan melakukan wawancara. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi.
Sekarang 2019 ya, 20 tahunan kurang lebih. Ibu sudah menjabat tugas di sini dari tahun 1990. Awalnya ibu ngajar di DKM Medan Mahasis tahun 1988. Thank you.
Sama keyboard. Hebat.